Pemirsa, seorang pekerja pabrik kue di kawasan Cimenyan, Kabupaten Bandung tewas akibat tertimpa lift pengangkut bahan baku. Saat ini pihak kepolisian sedang melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan saksi-saksi serta memasang garis polisi di lokasi kejadian. Kami sore, tim Inavis dari Polresta Bandung dan petugas dari Polsek Cimenyan mendatangi sebuah pabrik kue yang berada di kawasan Bojongkoneng, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Petugas mendatangi lokasi tersebut beberapa saat setelah mendapati laporan adanya kecelakaan kerja yang menewaskan seorang karyawan. Petugas langsung mensterilkan lokasi dengan memasang garis polisi saat melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari keterangan saksi-saksi yang merupakan rekan kerja korban, korban tewas seketika akibat mengalami luka parah di bagian kepalanya usai tertimpa lift pengangkut bahan baku pembuatan kue. Menurut Kapolsek Cimenyan, Kompol Sumi, pihaknya kini masih melakukan penyelidikan terkait laporan kecelakaan kerja ini. Satu jam yang lalu, Polsek menerima laporan, Mas, bahwasanya ada kecelakaan karyawan di PT Inavis ini. Nah, itu waktu itu datang, langsung kita menghubungi Inavis, dan untuk saat ini korban ataupun ini sudah dibawa ke rumah sakit. Kondisinya seperti apa? Kondisinya langsung meninggal di tempat. Sementara manajer HRD pabrik Muhammad Yunus membenarkan adanya peristiwa kecelakaan kerja yang menimpa salah satu karyawan. Untuk menghindari hal serupa terulang kembali, pihaknya akan memperketat keamanan di bagian produksi. Ya, karyawan di bagian produksi di bahan baku, Pak. Itu kenapa sih, gimana? Tertimpa apa? Kronologi itu tertimpa ini lift bahan baku yang memang untuk bahan baku peruntukannya untuk bukan buat orang. Guna mengetahui penyebab kematian korban, jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Santo Yusuf Kota Bandung untuk dilakukan otopsi. Untuk sementara waktu, polisi memasang garis polisi dan tidak memperbolehkan adanya proses produksi terlebih dahulu hingga proses penyelidikan selesai. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.